petik batin yang matang-matang dan yang sudah pasti rasanya manis. Nah, buah tin ini adalah jenis buah tin yang ungu ya, atau biasa juga kita temui di tempat-tempat supermarket itu ada juga buah tin kan. Cuman kalau khusus yang warna ungu ini buahnya agak kecil. Nah, tetapi petik buah tin yang matang-matang dari pohon ini rasanya sangat manis sekali dan rasanya lembut ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang suka petik-petik buah, boleh sesekali petik langsung buah tin dari pohonnya. Nah, teman-teman sekalian yang hobi dengan buah, terutama buah tin, boleh dong subscribe-nya dan komentarnya di dalam video ini. Nah, apabila ada yang ingin dibahas juga, langsung saja komentar di dalam video kami. Nanti kami bikinkan video baru atau kami jawab pertanyaan seputar buah, terutama dalam videonya adalah buah tin. Nah, buah tin ini cepat sekali berbuah, sehingga begitu kita nanam umur setahun, bahkan ini tidak sampai setahun, dulu tuh umur 7-8 bulan tuh sudah petik ya, sudah bisa petik buahnya walaupun buahnya belum lebat. Nah, teman-teman sekalian yang ingin petik buah tin langsung dari pohonnya, bisa kunjungi langsung di agro wisata tanaman buah apabila belum punya pohonnya di rumah. Nah, untuk sobat juga yang selalu mensupport channel ini, di mana kami nanti ada kesempatan ingin berbagi bibit buah tinnya, jangan lupa support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang satu frekuensi atau satu hobi. Semoga setiap kebaikan itu beramal ibadah. Oke, terima kasih. Sekian dulu dan pantau terus videonya.